video hari ulang tahunnya idola kalian harus rilis yang bajak. Soalnya kan Harisnya juga lagi syuting di luar, terus hari ini dia ada launching single terbarunya. Nah kebetulan di hari ulang tahunnya ini Richie sudah siapin segala sesuatu yang berhubungan dengan ulang tahunnya Abang Haris. Launchingnya sembari kita bawain bunga peresmian launching lagu dari tim Richies untuk Abang Haris. Tuh, ntar kita taruh di sini nih. Set, sebelum kita bawa. Set. Nah, nanti kalian lihat tuh di YouTube-nya aku juga ada. Nanti aku anuin ituin balon ini di ituan di kamarnya Haris. Ceritanya kan kalau kalian nonton nanti yang aku room tour kamarnya Haris kan berantakan banget kayak kapal pecah. Nah, nanti sekalian kita rapi-rapiin kamarnya, kita tempel-tempelin ini tuh balon-balon segala macam suasana semua-muanya tuh. Sampai kita ada gini-ginian, anu-anuan, pokoknya semuanya udah kita siapin. Dan ada fun fact-nya nih, aku enggak ucapin semalam tepat di jam 12 malam karena enggak tahu kenapa aku kayak enggak aja, enggak mau jadi orang yang pertama, tapi aku pengen save the best for the last apa tuh. Ya intinya yang terakhir aja gitu maksudnya, biar yang pertama orang-orang lain aja. Jadi itulah perbedaan aku dengan yang lain. Jadi aku belum ucapin di IG aja, aku belum ucapin gitu. Jadi ya udah santai-santai aja kita sembari kita nyiapin semua-muanya. Terus di sini juga ada. Nih Haris, kalau lu nonton vlog ini tuh, aku tuh bukannya cuek, bukannya melupakan hari ulang tahunmu, enggak. Nih aku tuh udah nyiapin ini. Ini siapa coba yang niup dari pagi? Tuh, enggak tahu kan? Tuh, ini juga siapa dicoba yang niup dari pagi? Tim Richies. Nih, penontonnya Haris ya, bilang makasih sama tim Richies. Tuh, makasih sama Caca, Tika, Mbak Riri, Bang Derry, Bang Fajo. Semuanya bilang makasih, ngomong makasih. Ya udah dibilang makasih katanya. Ini kamera. Ada kameranya Haris. Tuh. Kenapa pas lu ngomong pian senyum-senyum dari tadi? Ya, jadi semua ini dibantu sama tim Richies juga. Wow. Semuanya. Apalagi Mbak Riri paling banyak membantu. Vian juga banyak bantu, makasih ya Vian. Nih ada balon-balon semuanya, 27. Nanti pokoknya lengkap deh, ada HBD-nya, ada Harisnya. Tapi nanti kita akan anuinnya di tempatnya Haris. Tapi juga ada barang di vlog aku gitu ya. Ini kan aku kan bajak ceritanya. Tapi juga ini apa sih? Oh, ini baju nikahannya Caca. Baju buat datang ke pernikahan Caca nanti Desember. Yaudah gini aja, nanti sembari perjalanan kalian semua jangan di skip karena mungkin akan pengambilan gambarnya barengan sama YouTube aku juga. Jadi subscribe banget sebagai hadiah Haris ulang tahun. Klik subscribe, notifikasi on, terus apa lagi? Spam comment, spam like, semuanya tolong banget kita subscribe. Dan ucapan atau doa-doa indah di komen. Kita sama-sama ngasih kado ke Bang Haris. Oke guys, ikutin kita terus, subscribe ya. Preskonnya Bang Ais di Gandaria. Telatnya sih setengah jam ya, 45 menit. Soalnya tuh undangan pertama aku dapetnya jam 5. Terus tiba-tiba jam 4 teng aku baru buka handphone lagi, katanya Icis ternyata dimajuin jadi jam 4. Sementara di jam 4 itu aku masih anu-anuin balon di rumah gitu loh. Jadi telat, tapi gak apa-apa. Jadi terpaksa bagi dua tipe. Lalu tuh aku pengen ikut ngedekor, pengen ngerapiin kamar. Kan kamarnya berantakan banget kan, kayak kapal pecah. Teman-teman subscribe ya, ingetin sekarang sebagai kado. Tuh lihat bunganya aku jagain di pinggiran sonono. Tapi ini aku dengar kabar-kabar berita, kabar burung elang dari Papayan. Katanya di sono rame banget. Kayaknya karena rame banget nih, bunga simpen dulu aja kali ya. Gimana ya menurut lu, Yan? Simpen dulu apa bawa? Jangan, bukan apa-apa kalau gua bawa nih, ntar rame kan, gua nggak pengen gimana-gimana ntar orang salah nanggap. Lama ini kan dari tim Richies, dari satu kelompok gitu loh, bukan dari gua pribadi. Nah gua bingung nih guys, gimana, gua bawa aja apa gimana nih? Gimana Gi, bawa gak Gi? Bawa dong, bawa. Ah, temen best. Iya, tapi nanti media nangkepnya lain, karena media tuh suka melebih-lebihkan gitu loh. Gitu ya. Iya, gimana, aku masih bingung nih. Ah, udah lah, turun di sini. Ya udah, turun di sini aja gimana biar gak bingung. Bingung banget. Ya intinya semoga tetap aja berbahagia di hari ulang tahun ya. Maaf ya Bang Ais kalau aku gak ucapin tepat jam 12 malam. Belum ucapin bahkan sampai sekarang, maaf banget karena aku mau save the best for the last sebagai best friend. Belagian gue ngomong apa? Ini si Vian suka ngasih ide, udah tau gue bingung suka ngomong apa. Kan gue biasa nge-vlog sama tim Richies ramean nih, sendiri disuruh ngomong. Gak bisa gue, apa lagi ya? Tuh kan masih di-roll nih sama dia nih. Ini kalau gak di-cut awas ya, gue lagi bengong. Gak di-cut awas lo, apa ya? Udah aduh jangan suruh nunggu, perempuan gak bisa nungguin.
Bercanda guys, bercanda Hyung, bercandanya SNI kalau kita mah. Nih, kita pokoknya ntar nih, nyampe set, langsung aja on cam. Jadi gak ada gimmick, gak ada settingan, gak ada apa, langsung bener-bener on cam aja. Kita langsung samperin untuk single keduanya Haris yang berjudul Cinta Yang Tak Pantas Dicinta. Dengerin lagunya, linknya kayaknya ada di deskripsi atau linknya di swipe up IG-nya Bang Haris atau mungkin di IG aku. Ya udahlah, subscribe ya guys. Tuh guys, kalau vlognya Vian emang suka goyang-goyang, beda mau ngelirin. Jadi aku minta tolong omnya bawain bunganya. Maaf ya om, repotin. Sama ya? Iya, karena kalau aku yang bawa ntar beda persepsi orang. Ih, Ricis bawa bunga gitu kan, aku nggak pengen aneh-aneh. Tuh dia maksud. Ini aku sebagai bentuk support ke best friend aja sebenarnya. Gak ada maksud lain sih. Guys, terima kasih. Terima kasih. Jadi hari ini tuh gue tuh keluar single, guys. Emang anaknya tuh gaya-gayaan. Sosokan banget pas hari ulang tahun ngeluarin single. Nih siapa sih nih anak? Gue mau ulang tahun ngeluarin buku. Benar. Sama, jadi ketika kita thank you. Kita next. Kita mengeluarkan karya itu di hari lahir kita. Semoga FIA teman-teman itu mendukung lewat gede banget dapat kado. Itu dari Kak Eko. Lagi ngomong ada aku, balik aja. Hati ya. Ya udah, guys. Pulangnya bentar aja. Guys, nih rame nih Vian, mereka lo udah capek-capek sini. Ada tadi tuh enggak? Gua mau cerita nih, ada tadi dari Madura jauh-jauh dia kesini. Guys, jadi tim 2, tim Ricis udah di tempatnya Haris lagi nyiapin ini nih. Nih, nah sekarang kita masih nungguin Haris lagi foto-foto sama fansnya dulu di sini sembari nunggu tim Ricis lagi ngerapin ini kan. Nih, jadi sambil nunggu udahlah akunya juga nunggu di sini. Dan dia sebenarnya enggak tahu nih si Haris kalau di rumahnya di ginian. Nah, cuman maaf ya biasa aja, aku enggak bisa ngasih yang wah, enggak bisa ngasih yang mewah. Maaf, aku cuma bisa ngasih ini untuk best friendku. Semoga bisa diterima dengan baik. Amin. Dia masih foto-foto guys di luar. Aku akan kasih lihat nih, si Andre ngirim videonya. Kita enggak bisa di sini. Big thanks untuk tim Ricis pokoknya. Tim Ricis the best. Ah, mantap. Guys, oke guys, jadi sekarang gue mau nggak tahu disuruh ke satu tempat. Gue nggak tahu mau dikejutin apa sih sebenarnya sama Ricis. Ya, kita lihat aja lah. Semoga memuaskan ya. Kado aku selanjutnya guys untuk dia nganterin pulang. Maaf ya sederhana, tapi yang penting bisa meringankan bebanmu yang capean ini. Aku dikasih dianterin pulangnya udah seneng kok. Capek banget aku nyetir kan soalnya. Iya makanya ini aku anterin pulang. Untung mobil aku juga ada yang setir. Makasih ya, sudah aku dianterin pulang. Aku yang makasih, sekali lagi ya Pibet. Makasih ya. Guys, terima kasih yang udah nonton. Pokoknya apa ya, semoga lagunya juga trending, amin. Trending, sudah pasti trending. Ya udah, yuk. Makasih Cis. Guys, terima kasih ya semua. Masuk kalau dulu. Kita nyiapin di sebelah sana doang. Dah. Kau yang berjanji kau yang mengingkari. Kau yang menggenggam, kau yang melepaskan. Selamat panjang umur dan bahagia. Terima kasih. Ada lagi dari tim Ricis. Cis. Tiup balon. Terima kasih ya Allah. Selamat ya untuk Allah. Lagu barunya Haris Panjava. Wah, ya Allah. Dari tim Ricis nih. Ya Allah. Ya bang. Eh terima kasih ya tim Ricis. Sumpah terima kasih lu. Ya udah ya, kita ceburin yuk, ceburin yuk. Jangan lah, jangan. Jangan dong. Tunggu belum tiup karena aku belum ngasih. Sabar, sabar. Sabar. Orang dia belum tiup. Oh belum tiup ya. Kue gua, jangan gitu dong. Make wish dulu. Semoga. Orang udah ulang tahun.
Cepet. Ini harus. Gua lagi make a wish tuh, jangan gitu dong. Apa nih? Bukan dari. Ya Allah. Ini enggak dibungkus, Dre. Antara sengaja sama males ya. Makasih ya. Untung ini dari tiupin loh, bukan dia yang niup. Icis makasih ya. Bawa kuburan baru kok. Jangan gitu lah, Di. Ini bunga dari Bukan dong, Icis. Belum di unboxing tahu Bang. Gua harus gimana ya ini megangnya? Gini kan. Taruh bawah aja, taruh bawah. Pak. Aduh, dibalik ini. Oh, salah. Kan ada lagu baru tuh. Aduh, Hadi, jangan gitu dong. Gua diam, Bang. Ini buat teman-teman media aja pasti pada lapar kan? Nah, nih bawa pulang. Kado-kado yang kamu tidak dibungkus nih. Itu. Bukalah. Oh, ini dari Andreas. Iya, dari Andreas. Andreas. Semuanya dari tim Ricis, enggak ada yang dari Andreas. Saya. Andreas. Andreas. Bal buka dong, apa isinya? Ayo. Gua tahu nih, pasti ini kan sempak bolong ya. Ini yang hari ini kerja keras tuh, Riz, ada Caca, ada Tika, ada Dewi. Perlengkapan. Wah, terima kasih. Baterai. Ya. Enggak, ini tuh untuk ini perlengkapan gua bikin vlog ya kan. Terima kasih ya. Percuma lah kalau enggak ada kamera. Cuman ini apa nih? Ini apa? Bukan, kipannya itu, kipang. Enggak. Masalahnya tadi gua di kadonya ini doang, Ini ya ampun. Sama kamera kita. Terima kasih ya Allah. Ini tiup sendiri dong, tiup sendiri. Keren. Jadi makasih ya. Hari ini adalah perlengkapan buat syuting vlognya hari Krisya. Jadi guys, terima kasih ya. Jadi syuting pinjem bawanya kan. Enggak, mana ada, gua ada kamera ya. Jangan gitu loh. Pinjem kamera lo ya. Iya, makanya pinjem. Enggak ada. Pinjem kamera kita kalau syuting. Enggak ada ya, baru sekali. Baru sekali. Jadi semoga kadonya bermanfaat untuk kerja. Ya. Ini bermanfaat banget sih, ini pasti aku pakai. Makasih banyak ya. Dari tim Ricis. Bukan dari Ricis. Enggak, dari tim Ricis semuanya. Makasih ya tim Ricis, makasih banyak sumpah ini. I didn't expect this sih sumpah. Vlog lo nih langsung gaspol. I didn't expect this like. Tapi ya kalau hanya segini doang, tapi semoga berkesan untuk seumur hidup. Amin. Ini berkesan banget sih buat aku. Makasih banyak. Wede, tuh main lu serius. Ya udah, gitu aja. Makasih semuanya. Yuk, kita angkat itu yuk. Jangan. Gue capek banget. Gue dari pagi. Gak apa-apa. Gue dari pagi kerja. Buat konten. Besok gue kerja lagi. Besok gue kerja bareng. Kita proyekan bareng, satu proyek bareng di TV. Doain ya, semoga proyek kita lancar semuanya. Makasih banyak. Makasih banyak tim Ricis, Caca. Teman-teman media semua. Pokoknya semuanya, teman-teman media semuanya. Andre apa segala macam lah pokoknya, makasih banyak. Jangan pegang-pegang lah, Di. Lo pegang-pegangnya beda, bukan pegang ini. Makasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy birthday Haris Pandjava. Makasih Ricis Factory.